الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, di hari segala doa-doa kita tidak ditolak Allah subhanahu wa ta'ala, di hari yang mulia dan kita berada di bulan yang mulia, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah sehingga pada hari ini, pada bulan ini, Allah masih beri kesempatan buat kita hidup, buat kita bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal saatnya kita mengenal lebih dekat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini kita berusaha mencintai Nabi kita. Kita berusaha menjalani semua sunnah-sunnah Nabi kita, mengikuti akhlaknya. Siapa saja yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti selamat, pasti hidupnya tenang, hidupnya tenteram, bahkan hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bisa menyelamatkan kita. Jangan pernah jauh dengan Nabi. Jangan pernah tinggalkan ajarannya. Jangan pernah lupa bersolawat kepada Rasulullah. Karena solawat itu bisa jadi sebagai wasilah, perantara untuk kita meraih syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shalla alayya aw sa'ala li alwasilah haqqat alaihi syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku atau meminta agar aku mendapatkan, menjadikan sebagai wasilah, perantara, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Terutama lagi solawat yang kita bacakan, yang kita panjatkan. Jangan pernah tinggalkan solawat kita kepada Nabi setiap hari Jumat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'atin." Perbanyaklah bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. "Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin." Karena solawat umatku itu akan dihadapkan kepadaku setiap hari Jumat. "Faman kana aktsaruhum alayya salatan." Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku pada hari Jumat, "kana aqrabahum minni manzilatan." Maka orang itulah yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada dua wasiat Rasulullah yang jangan pernah ditinggalkan jika kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadikan keduanya pegangan hidup, undang-undang berkehidupan. Beliau bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Kitaballah wa sunnata rasulillah, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Masyurul muslimin rahimakumullah, apa keuntungannya jika kita selalu membersamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua keuntungannya. Yang pertama, orang-orang yang selalu setia dengan ajaran Nabi, orang-orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, orang-orang yang taat dengan ajaran dan aturan Nabi, maka orang itu pasti disayang Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Jika kalian mencintai Allah, ikutilah sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, kata beliau, jika kamu benar-benar jujur mencintai Allah, maka ikuti Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu lakukan itu, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari, yaitu cinta dan sayang pada Allah. Bahkan kamu akan mendapatkan lebih dari itu, yaitu cinta dan sayang Allah kepada kamu. Dan cinta sayang Allah kepadamu itu jauh lebih besar daripada cintamu kepada Allah. Sebagian ahli hikmah mengatakan, yang hebat itu bukan kamu mencintai Allah, tapi bagaimana kamu dicintai Allah.
Pastinya kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah sudah cinta kepada kita, maka akan Allah berikan apa yang hambanya pinta. Apa saja yang kita mohonkan kepadanya, pasti Allah beri, Allah ijabah. Maka dari itu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan pernah sekali-kali jauh dari sunnah Nabi. Kalau ingin Allah cinta dan sayang kepada kita, kuncinya adalah ikuti Nabi, jalankan sunnahnya, ikuti akhlaknya, maka kita pasti akan dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Masyurul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu adalah cahaya. Di bulan mulia ini berlomba-lombalah kita menggapai cahaya Nabi. Mumpung Allah beri kita bertemu dengan bulan Rabiul Awal, belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Rabiul Awal. Jika hidup kita diwarnai dengan cahaya Nabi, pasti hidup kita akan berjalan dengan mulus, tidak akan ditemui kendala apapun. Hidup kita disinari dengan sunnah Nabi, maka akan yang kita dapatkan rasa aman, rasa nyaman, dan rasa kesejahteraan. Bukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah cahaya, banyak disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya adalah dalam surah Nuh ayat 16. Allah berfirman, matahari dijadikan sebagai siraj. Matahari dijadikan cahaya. Di mana kata Allah, wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'alash syamsa siraja. Allah yang menjadikan bulan sebagai cahaya, dan Allah pula yang menjadikan matahari sebagai cahaya. Yang paling menarik dari ayat ini, ketika Allah berfirman Allah menjadikan matahari ini adalah siraja, matahari sebagai cahaya, bulan sebagai munira, bulan sebagai cahaya, maka Allah berfirman terkait dengan Nabi Muhammad bahwa Rasulullah itu adalah cahaya. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhir. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dan kami juga menjadikan engkau sebagai Rasulullah, itu adalah sebagai da'i, sebagai orang yang menyeru kebaikan, menyeru kepada agama Allah dengan izinnya. Dan juga Rasulullah diutus ke dunia ini sebagai sirajan munira, yaitu sebagai cahaya yang dapat meneranginya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah langsung menyatakan tentang baginda Rasul itu sebagai cahaya. Maka sering kita senandungkan bahwa Rasulullah itu adalah cahaya. Anta syamsun anta badrun, engkau adalah matahari ya Rasulullah. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Anta nurun, engkau adalah cahaya. Fauqa nur, di atas seatas segala cahaya. Masyurul muslimin rahimakumullah, kalau kita selalu membersamai hidup kita dengan sunnah-sunnah Nabi, berarti hidup kita dilingkari dengan cahaya Nabi. Orang yang bercahaya pasti tidak akan menemui jalan buntu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa.
Dan doa ini dibaca oleh Nabi setiap kali Nabi berangkat dari rumah menuju masjid. Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di dalam hati saya ini cahaya. Orang yang hatinya bercahaya, maka orang itu pasti hidupnya damai. Orang yang hatinya bercahaya, dia tidak akan pernah punya masalah dengan orang lain. Orang yang hatinya bercahaya, maka dia akan selalu akur dengan orang lain. Orang yang hatinya bercahaya, maka orang ini selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam doa ini, bukan hanya kita minta hati kita yang bercahaya, tetapi kita minta wa fi lisani nura. Ya Allah, jadikan lisan saya ini cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan pendengaran saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan penglihatan saya cahaya. Waj'al min khalfi nura, jadikan di samping kanan kiri saya cahaya. Wa fi amami nura, dan jadikan di depan saya cahaya. Wa min fawqi nura, jadikan di atas saya cahaya. Wa min tahti nura, jadikan di bawah saya cahaya. Waj'alni nura, jadikan saya ya Allah cahaya. Wazidni nura, tambahkan terus saya cahaya ya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, agar hati kita, telinga kita, pandangan mata kita, samping kanan kita, atas bawah kita, dengan cahaya Nabi, cahaya agama Islam, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak akan selalu bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Thank you.